Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru daripada BlackBerry, iaitu BlackBerry Passport. BlackBerry Passport membawakan skrin bersaiz 4.5 inci dan rekaannya agak pelik jikalau dibandingkan dengan kebanyakan peranti di pasaran hari ini, di mana ia membawakan skrin sentuh 4 segi dan juga papan kunci fizikal pada bahagian bawahnya. Pada bahagian tepi peranti ini, ia membawakan butang kawalan suara dan juga butang akses pantas untuk BlackBerry Assistant. Pada bahagian bawah, ia dilengkapi dengan ruangan pengecasan micro USB, dan pada bahagian atas peranti ini, ia dilengkapi dengan audio jack. Untuk rakaman gambar, ia hadir dengan kamera 13MP pada bahagian belakang, yang mana turut dilengkapi dengan sokongan OIS. Pihak BlackBerry juga turut dilihat membawakan sedikit kemaskini pada bahagian aplikasi kamera ini dengan beberapa mod tambahan untuk rakaman gambar. Dan dari segi perisian pula, peranti BlackBerry Passport ini dilengkapi dengan BlackBerry 10.3 yang mana menyertakan beberapa perkara baru, dan salah satunya adalah aplikasi Amazon App Store secara terbina. Melaluinya, pengguna boleh memasang aplikasi Android pada peranti BlackBerry Passport ini dengan mudah tanpa sebarang masalah. Selain daripada itu, pada bahagian BlackBerry Hub juga sedikit perubahan dipaparkan, di mana pengguna kini boleh membuat beberapa akses pantas seperti memadam dan buat reply email dengan pantas dengan menggunakannya. Dan juga turut hadir bersama BlackBerry 10.3 adalah perubahan pada paparan tertingkap kecil pada halaman utamanya, di mana kini BlackBerry Passport boleh memaparkan sehingga 8 tertingkap kecil pada bahagian hadapan. Di samping itu, turut menjadi fokus utama pada peranti ini adalah bahagian papan kekuncinya, di mana ia turut dilengkapi dengan sokongan swipe, di mana pengguna boleh membuat menaip dengan pantas menggunakannya, dan di samping turut menggunakannya untuk menatal ketika melayari web. Pihak BlackBerry juga turut menyertakan sokongan BlackBerry Assistant pada peranti ini, membolehkan pengguna untuk membuat beberapa arahan suara dan mendapatkan jawapan dengan pantas menggunakannya. Pihak BlackBerry juga turut dilihat mengintegrasikan data daripada Wolfram Alpha untuk tujuan pengiraan dan beberapa data statistik untuk BlackBerry Assistant ini. Peranti BlackBerry Passport ini akan dijual di Malaysia pada harga RM2,399 dan akan ditawarkan melalui para pengedar rasmi BlackBerry seluruh negara bermula 1 November ini. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk BlackBerry Passport.